untuk menuju situs Purbakala Punggung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, jika kita menggunakan jalur darat, kita akan menggunakan kapal feri ini untuk menyeberangi Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung dengan menempuh waktu sekitar 2-3 jam. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Bakahuni, kita akan melewati jalur lintas timur Sumatera untuk menuju situs Purbakala Punggung Raharjo. Pada jalur ini, kita akan melihat Kampung Bali. Kampung Bali ini merupakan penduduk transmigran dari Bali yang datang ke Lampung pada tahun 1952. Kondisi jalan yang relatif mulus membuat kami merasa nyaman untuk menuju situs Purbakala Punggung Raharjo. Setelah menempuh perjalanan selama 6 jam dari Kota Serang, akhirnya kita sampai dulu ke situs Purbakala Punggung Raharjo ini. Ayo kita eksplor cagar budaya di Punggung Raharjo ini. Keberadaan situs Purbakala Punggung Raharjo ini pertama kali terungkap pada tahun 1957 oleh para transmigran yang sedang membuka lahan. Untuk menuju Punen 1 dan Punen 2, kita dapat berjalan ke arah selatan sejauh kurang lebih 200 meter dari pintu masuk. Sekarang kita sudah sampai pada Punden 1 dan Punden 2 pada situs Purbakala Punggung Raharjo. Punden-punden ini memiliki 3 undakan dan memiliki lebar yang sama, yaitu sekitar 12 x 12 meter dan juga tinggi yang hampir sama, yaitu sekitar 2 meter. Untuk penamaan punden-punden di situs Punggung Raharjo ini, bukan berdasarkan dari urutan pemugaran, tetapi penamaan ini hanya untuk memudahkan para pengunjung yang datang ke lokasi situs ini. Punden 3 di situs Purbakala Punggung Raharjo ini memiliki 2 buah undakan dengan tinggi kurang lebih 170 cm dan ukuran lebar kurang lebih 9 meter x 9 meter. Sedangkan Punden 4 hanya memiliki 1 buah undakan yang lebarnya berukuran kurang lebih 6 meter x 5,5 meter dengan ketinggian punden sekitar 90 cm. Punden 4 ini terletak di sisi selatan Punden 3 dan berjarak sekitar kurang lebih 7 meter. Berikutnya adalah situs Batu Mayat. Situs ini merupakan sekelompok batu-batu besar yang disusun dalam dena persegi 4 yang berukuran 9 x 8 meter dengan orientasi timur-barat. Pada kompleks Batu Mayat di situs Purbakala Punggung Raharjo, terdapat beberapa menhir dan batu altar yang disusun dengan dena persegi 4 dan di tengah-tengahnya terdapat satu buah menhir besar. Pada bagian tengah dari kumpulan batu-batu ini, terdapat sebuah batu besar yang dinamakan oleh penduduk setempat dengan sebutan batu mayat karena bentuknya yang menyerupai mayat. Batu ini memiliki ukuran tinggi kurang lebih 205 cm dengan garis tengahnya kurang lebih 40 cm. Fungsi dari kompleks batu mayat ini dahulunya digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Tidak jauh dari situs batu mayat, terdapat Punden 5. Punden 5 ini berada di sisi timur dari situs Batu Mayat dengan jarak kurang lebih 5 meter. Punden 5 ini terletak dalam satu area dengan situs Batu Mayat. Punden 5 ini hanya terdiri dari satu undakan yang berukuran lebar kurang lebih 6 meter x 6,5 meter dengan tinggi yang hanya mencapai 60 cm. Awalnya, pada situs Purbakala Punggung Raharjo ditemukan 13 punden berundak, tetapi sampai saat ini hanya 7 punden yang bisa dipugar dan diselamatkan. Punden-punden yang berada di situs Purbakala Punggung Raharjo
berasal dari masa prasejarah yang dahulunya digunakan sebagai tempat upacara pemujaan roh nenek moyang. Saat ini kita berada di punden nomor 6 di situs Purbakala Punggung Raharjo. Punden ini memiliki 3 undakan dan memiliki lebar 26 x 26 meter dan tinggi mencapai 5,1 meter. Punden ini merupakan punden terbesar yang ada di situs Purbakala Punggung Raharjo. Pada punden 6 ini memiliki daya tarik tersendiri, yakni adanya sebuah undakan menyerupai tangga yang berada pada sisi timur punden. Wah, ada pengunjung. Yuk, kita coba tanya-tanya. Permisi, Mas. Oh, iya. Ada apa, Mas? Dengan siapa? Saya dengan Ibnu. Dari mana? Saya dari Bandar Lampung. Tahu dari mana, Mas, situs ini? Saya tahu situs ini, Mas, waktu saya browsing di internet tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Dan ternyata ada situs Purbakala Punggung Raharjo. Karena saya penasaran, makanya saya datang ke sini. Oh gitu, Mas. Terus gimana kesannya tuh pas datang ke situs ini? Bagus, Mas. Ternyata lebih menarik dari yang saya bayangkan. Oke, Mas. Makasih kalau gitu ya. Oh iya, sama-sama. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Selain terdapat punden di situs Purbakala Punggung Raharjo, terdapat juga kolam megalitik yang berada di sebelah selatan dari punden nomor 6. Selain itu, pada kolam megalitik ini juga ditemukan batu berlubang dan batu bergores. Sebagaimana diketahui, kehidupan manusia tidak lepas dari air. Begitu pula nenek moyang kita, dalam aktivitas sehari-hari ataupun aktivitas keagamaan, tidak terlepas dari unsur air. Air pada kolam ini dahulunya difungsikan sebagai salah satu unsur ritual pemujaan. Sekarang, kolam ini oleh para pengunjung dipakai sebagai tempat terapi ikan. Punden terakhir yang berada di situs Purbakala Punggung Raharjo adalah Punden 7. Punden ini terletak sekitar kurang lebih 140 meter ke arah tenggara dari Punden 6. Akhirnya kita sampai pada Punden nomor 7 di situs Purbakala Punggung Raharjo. Punden ini memiliki 2 undakan dan memiliki lebar 9 x 9 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Selain itu, di lokasi ini juga pernah ditemukan sebuah arca bodhisattva atau oleh masyarakat setempat disebut sebagai patung Putri Bandariah yang saat ini berada di rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Punggung Raharjo ini terletak di tepi jalan raya Punggung Raharjo dan berada tidak jauh dari lokasi situs. Bentuk rumah informasi berupa rumah panggung yang merupakan ciri dari rumah tradisional Lampung. Rumah ini didirikan untuk menyimpan benda-benda cagar budaya yang ditemukan di situs Purbakala Punggung Raharjo dan di sekitarnya. Salah satu koleksi dari rumah informasi ini adalah arca bodhisattva atau Putri Bandariah yang ditemukan pada Punden 7. Arca ini terbuat dari batu andesit yang digambarkan dalam posisi duduk dengan sikap Dharma Cakra Mudra. Arca ini memiliki tinggi sekitar 90 cm, tebal 22 cm, dan tebal lapik kurang lebih 17 cm. Selain arca bodhisattva, koleksi cagar budaya lainnya berupa batu tegak, arca Polinesia, batu bergores, prasasti, gerabah, dan koleksi lainnya yang sangat menarik untuk dilihat. Yang menarik dari situs Purbakala Punggung Raharjo ini, selain adanya punden, komplek batu mayat, dan kolam megalitik, terdapat pula parit dan benteng tanah yang mengelilingi situs ini. Maka dari itu, mari kita jaga, lindungi, dan lestarikan cagar budaya ini. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know. I didn't know.
tak penuh.